Posisi kita ini di Jalan Poros Wahobro. Kita lihat banyak sekali perkebunan. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan sama Comeng. Ya teman-teman, kita jalan ya. Tapi saya mau belum tahu nih, kita baru jalan dapat informasi, tapi kita mau buktikan betul nggak informasinya. Kita lihat saja apa yang ada di dalamnya pada pos ya. Jauh masuk yang enggak dekat, belok kiri sungai. Mana sungai? Apa nih? Oh, dikasih jalan. Kalau ditanya, tadi kita singgah di pos tadi, ngerain KTP, suruh tinggal dulu. Kita dikasih kartu seperti ini ya. Untuk kalau ada apa-apa nanti ditahan di pos di dalam bisa. Karena ini daerah perusahaan juga, jadi sama sambungan di sana juga ya kan. Nah, kita masuk di sini ya, coba-coba ya, mudah-mudahan pelan-pelan. Batunya agak besar nih, semoga keras, mudah-mudahan bisa muter lagi dalam. Nah, oh ini kita dapat sungai. Sini ya, agar bagus kita dapat. Dia ada burung tuh. Burung dari sini. Cantik ya. Nah, ada burung tuh. Nah, kita dapat sungai nih, teman-teman. Boleh enggak sampai situ ya? Sudah yang nanti. Ada batu begini aja bagus ya. Oke, teman-teman. Kita lihat nih. Lihat, asik sungai. Nggak mau turun. Nih, itu ada. Ini ya. Main dalam nih. Ini bisa mandi. Nah, alhamdulillah, subhanallah, Allah berikan tempat yang sejuk, indah. Mobil kita bisa sambil di sini ambil cuci mobil. Ini teman-teman banyak ikan. Ikan kecil-kecil tuh. Mana dia? Nah, tuh. Itu ikannya. Itu ikan. Kelihatan gak ya? Ikan kecil-kecil. Ikannya ini banyak nih.
Banyak ikan-ikan nah. Ikan kan? Ya teman-teman, kita lagi masak untuk persiapan buka puasa. Ini kita panaskan dulu airnya. Nanti di perjalanan kalau kita pada saat di perjalanan kita waktu buka puasa masuk, kita nggak lagi masak air, jadi tinggal kita keluarkan. Nah sekarang kita prosesnya masak air. Debu ini. Hujan lagi turun deh. Oh, hujan. Ya, ini kompornya. Sebentar lagi nih kayaknya sudah mendiri nih, panas nih. Nah, sudah mulai ini dia. Sudah mulai apa namanya? Bergelembung. Tak lama nanti sudah panas, kita tuang ke itu termos. Lagi mau mandi nih. Lagi masak air kemudian tunggu nanti saya mandi dulu berdingin batunya tajam sakit. Hai, Andio, Harang. Matang ya, dan kita masukkan ke dalam termos untuk persiapan nanti di perjalanan kalau kita buka puasa. Kalau kita tidak sempat singgah atau masak lagi, tinggal diseduh aja pakai air panas, jadi bisa lebih simpel kalau kita dalam perjalanan. Oke teman-teman, apabila suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, bagikan,
dan ke media sosial lainnya, ke Facebook, ke grup WhatsApp. Dan terima kasih sudah terus stay tune bersama Comeng Camper Family. Dan insya Allah kami akan berikan kabar-kabar terbaik, tempat-tempat yang terbaik, agar teman-teman bisa mengetahui bahwasannya Kalimantan itu adalah kazana yang... Ya teman-teman, kita sekarang berada lagi melanjutkan perjalanan di Jalan Poros Wahau Berau ya. Kita masih di sini, tadi habis singgah mandi-mandi, bersihin mobil seadanya, lalu kita lanjutkan perjalanan. Oke.